Melayu dengan insyaAllah sama macam Melayu dengan hak Bumi Putera. Yeah. Lawak macam ni sebenarnya nak memperlekeh orang Islam. Cuma pesan jangan terlalu cupa sangat. Jangan sampai satu nanti mulut itu Allah akan tutup terus mulut. Seorang lelaki menimbulkan rasa kurang senang apabila membuat lawak dengan memperlekehkan orang Islam. Di dalam video yang dikongsikan, lelaki ini dilihat menyentuh mengenai perkataan insya Allah dan mengaitkannya dengan orang Melayu. Sedangkan perkataan tersebut sememangnya diajarkan di dalam Islam. Kurang senang dengan apa yang disampaikan, akhirnya dua individu tampil membidas perbuatan lelaki yang kononnya pelawak itu. Saya wasiat semua orang dan semua reply benda sama. Insya Allah. Melayu dengan insya Allah tak boleh pisahkan tu. Melayu dengan insya Allah sama macam Melayu dengan hak Bumi Putera. Pelawak tadi yang mengaitkan kalimah insya Allah dengan perangai orang Melayu yang suka berjanji tetapi tidak menepati janji. Lawak yang saudara buat tu tidak menggambarkan pun keseluruhan watak orang Islam. Orang Melayu tak semua macam tu pun. Pada saya, lawak macam ni sebenarnya nak memperlekeh orang Islam. Nak memperlekeh watak perangai orang Islam. Boleh tak lawak seperti ini tidak diulang untuk masa yang akan datang? Tolonglah, kami rakyat Malaysia tidak suka mengaitkan agama dimasukkan ke dalam lawak seperti ini. Hentikan perbuatan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik? Semoga sihat dannya insyaAllah. Okey, itu kata insyaAllah. Yang masalah insyaAllah ni, kita rasa macam kita dah hebat sangat. Tengok macam kita dah power sangat. Kan? Kita boleh mengata, kan? Selagi ada mulut boleh kata macam-macam. Tak kisah. Adik nak kata kat siapa tak kisah pun. Tapi janganlah setuh pasal Islam. Kan kita ingat. Jangan setuh pasal Islam. Sebab Islam dah akan bantu kita nanti. Pada masa kita nak mati nanti. Dan masa kita akan berada di hari akhirat nanti. Okay, adik kena belajar sejarah balik adik. Kena belajar sejarah, kena baca Quran balik. Kan? Kenapa wujudnya perkataan insyaAllah itu. Okay, pada satu ketika di mana orang kafir, orang penduduk Mekah masa tu, dia tanya pada Nabi tentang satu perkara. Nabi pun kata, Nabi kata, datang esok pagi aku akan cerita. Nabi kata begitu. Kan? Lalu pada esok pagi tu, wahyu tak turun. Jadi Nabi tak boleh cerita apa yang orang kafir tu tanya. Jadi orang kafir ni terus akan terus jemuh Nabi. Dia kata macam-macam kat Nabi. Apa ni tak boleh cerita kan? Apa ni? Kata macam-macam semalam kan? Lalu turunlah ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tahu surah Al-Kahfi? Surah yang ke-18 dalam Quran. Dan ayat ke-24. Di mana Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu pada esok pagi, kecuali dengan menyebut InsyaAllah. Jadi adik ni, banyakkan baca Quran, kaji balik. Jangan main mengata saja. Jangan sampai satu nanti mulut itu Allah akan tutup terus mulut itu. Kan? Selagi mulut boleh ada, boleh kata macam-macam. Okay? Peringatlah. Nak kata siapa tak kisah, katalah. Selagi ada mulut kan. Cuma pesan jangan terlalu cupa sangat. Itu pesan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.